Beli yang berapa tadi beli? 10.000 ya. Nah, ya memang yang 10.000 yang paling dicari netizen. Nah, lihat-lihat. Nah, kalau enggak 10.000-an di tengah kota yang enggak kayak gini ramenya ya. Wih. Gus. Pasrah ya. Pasrah. Wis kalau udah dugeman kayak gini wis embo dolar kuning, dolar merah, ijo terserah ya. Ya gimana aja, lagi aja. Mau matiin musik dari mana, Gus? Musiknya dari sana. Nah, tapi kalau mau nyari kulineran ya, yang katanya lagi viral di tengahnya kota Denpasar ya. Nah, baru buka 2 hari katanya ya. Udah kayak gini. Nah, tapi kalau dari judulnya Gus. Ini lawarnya lawar klasik. Ya. Yang ada di dekatnya level ya, di seberangnya level ya. Lawar apa namanya? Lawar Cilek. Mang Entong. Nah, jadi kayaknya ini buka cabang, tapi kayak model-model angkringan gitu ya. Gus. Oi. Siapa, Gus? Antri. Enggak ada jalur tikus. Enggak ada jalur tikus ya, antri ya. Iya. Wis budayakan antri lah, Gus. Tapi kalau dilihat dari menu-menunya, Gus, kayaknya udah tipis, Gus ya, tipis ya. Udah tinggal dikit ya. Kelihatan enggak menunya, Gus? Ya, kelihatan ya. Nah, siap sini. Malam Minggu juga. Oh iya, malam Minggu ya. Entar lagi sambil ngantri di absen, Gus, menunya, Gus. Ya. Gus. Ini, Gus. Kalau enggak dapat jalan tikus, Gus. Ya enggak dapat, Gus. Cari-cari, Gus, jalan tikus, Gus. Loh, iya, cari mana? Sudah. Iya. Nah, Bos. Ini kalau enggak sama bosnya enggak dapat ini. Coba bos. Dijelaskan bos ini menunya yang jualan di sini apa aja, bos? Nah, tentang guling dan bikinnya. Oh iya, sambil ditunjukin ya, sambil ditunjukin ya. Nah. Iya, Gus, nang maju Gus enggak dapat nanti Gus kita, Gus. Oh, ini bikinnya ya. Ini bikinnya. Samsamnya baru datang. Soalnya datangnya kesiangan nih tadi. Samsam. Lawar. Lawarnya di sini. Mantongan terkenal lawarnya. Gus, lawarnya, Gus. Terus satu porsi yang paling lengkap, paling murah berapa, Bli? Paling murah 10.000. Lu 10.000, Gus. Yeah. Ya pantesan koyok basar gini, Gus, tempatnya, Gus. Bli, ini ceritanya buka dari kapan, Bli? Yang di sini, Bli? Kemarin murah. Dari kemarin ya, bener ya. Terus yang banyak dicari orang yang menu apa di sini, Bli? Yang digenyolnya ya. Digenyolnya. Katanya ada yang balung-balungan juga. Ada balung-balungan juga di sini. Yang mana, Bli? Satu balung, Bli. Nah, tunjuk, Bli. Biar netizen ini paham nanti. Paham, mau ya. Kesini mau nyari apa biar enggak bingung. Wo, ini bakso apa balung nih? Soto balung ya. Wis dimewir lengkap. Langsung beli coba dibuatkan satu porsi yang lengkap. Okay. Nah, yang isi balung, yang isi genyol. Kayak gendulan nanti. Iya. Nah, itu. Oh, ini shred. Nah. Kalau beli balungnya tuh berapa beli? Yang isi bakso ini nih? Ini cuma 15.000. 15.000. Ya, Dapat yang semangkuk gede kayak gini, Bli? Iya. Isi bakso, isi balung. Wih, lengkap banget, Gus. Duh. Tapi 15.000 enggak dapat nasi, Bli ya? Enggak dapat. Oh, jadi cuma balungnya toh. Bakso. Nih. Dulu, Gus. Ini baru balungnya dulu ya. Soalnya itu kan masih sibuk. Nah. Terus kalau 10.000 itu dapatnya yang versi apa namanya, Bli? Begini ya, gua langsung buatin juga, Bli. Ini kalau nunggu antrian ya gak makan-makan ini, Agus ini. Ya bagus, cocok ya. Begenyolnya 10.000 tambah balung yang semangkok kayak gini 15.000. 25, Gus. 25. Itu dapat jalur tikus. Dapat jalur tikus ya. Langsung special edition ya sama Mang Entong ya. Bli, kok bisa, Bli, punya inspirasi buka lawar balung genyol tengah malam kayak gini, Bli? Balungnya belum ada. Wah, iya, yang belum ada kayak gini ya. Yang biasanya dicari-cari sama netizen ya. Apalagi nyarinya gampang pas di depannya Ramayana lagi ya. Nah, wih, dapatnya. Ini yang 10.000 ya? Ya. Yang 10.000 aja, Bli, yang disenang-senangin netizen biasanya. Nih. Raganya tuh. Iya. Ganteng. 1, 2, 3, cekrik. Nah, lu Gus. Ini ya, ini tadi kalau enggak ketemu bosnya langsung, Gus. Ya enggak dapat-dapat, Gus ya. Atau apa jadi nasib. Nah, jadi antrinya kayak gini, baru buka 2 hari tapi wih, ya menunya ini yang pasti ya, yang paling bikin antri ya. Gus. Yes. Ini, Gus. Kalau satu porsi kayak gini. Tadi katanya berapa harganya, Gus? 10.000. 10.000 ya. Nah. Kali nambah ini tadi katanya ada yang beli
pembeli pertama tadi kan ya? Oh, pelanggan pertama. Beli yang berapa tadi, beli? 10.000 ya. Nah, ya memang yang 10.000 nih yang paling dicari netizen. Nah, lihat. Nah, kalau enggak 10.000-an di tengah kota yang enggak kayak gini ramenya ya. Wih, istimewa banget deh. Coba Gus, di mana? Sekarang tadi bingung nyari makannya. Sekarang bingung duduknya di mana, Gus? Pojok. Oh, pojok ya. Nah, Ebli, enggak nambah beli, enggak nambah? Ah. Ya, nyoba dulu ya. Nah, sip. Gus. Yes. Ini, Gus. Kalau enggak dapat jalur tikus ini, Gus ya. Paling sampai Ramayana tutup ini belum makan ya? Belum. Orang dari tadi antrinya enggak aturan ya, Gus. Antri enggak aturan, Gus. Tapi ya gimana enggak antri, Gus? Kok satu porsi katanya harganya ini yang 10.000. Oh, emang 10.000 mana-mana. Ini 10.000 bedanya oleh artinya. Bedanya 10.000 terus soto plus balu tadi berapa? 15. Ini yang 20.000. 20.000. Komplit plus sam-sam. Bisa sama ya. Ini kulitnya semua udah kena TikTok semua. Oh iya, wis pakai tes kirung kan ya. Tapi ya, lumayan, Gus. Tapi ya gimana? Suasana makanya walaupun ngemper-ngemper kayak gini. Ya, harga tidak mengalahkan rupa ya. Nah. Ini yang mau dites apa dulu ya, Gus? Aku ini Genyol. Genyol ya, ya wis percaya wis. Rajanya Genyol ya pemane. Kalau ngelihat Genyol ya. Ini kan belen ini ada Genyol dan sate. Oh iya. Dari yang paling murah, seriet. Rajanya empuk. Terus campuran daging sama kelapanya tuh belen. Belen ya. Wis. Percaya wis Gus, wis apa katamu wis Gus? Bumbunya itu tajam. Tapi ya kalau memang malam-malam lihat menu yang kayak gini 10 ribuan, waduh ya. Siapa yang enggak mau ngantri, Gus? Kenyal, Pak. Iya, masa shred. Tapi ya ya memang wajar ya, Gus ya. Memang wajar, soalnya kalau dipikir-pikir, Gus, selama ini tuh gue salah. Jam 6 ke atas nyari kuliner Bali yang ada di tengahnya kota Denpasar asli bingung ya. Bingung. Nah, kalaupun bener. Ada ya paling babi guling yang mulai bukanya malam-malam itu ya. Bener banget. Tapi ya kalau babi guling kan beda, minimal ya 15-20. 15 itu porsi bungkus. Nah kalau yang 10 ribuan makan di tempat, jadi mana lagi deh kalau nggak di sini deh. 10 ribu nyari babi guling mangap. Iya. Ini lo belum tak jelasin nih. Oh iya, jelasin rasanya, Re. Oh, intro ya, dari tadi kebanyakan intro ya. Tuh, ya apa. Cuman rasanya yang Genyol. Dia itu kena di kulit, ada juicy. Soalnya ada dari teksturnya aja tadi kayak Genyol basah gitu ya. Genyol basah ya. Gimana ya? Pokoknya juicy-nya tuh dapat. Ketemu gitu. Iya, bong sak panci tadi full be Genyol. Ini lawarnya kan tadi judulnya lawar nang. Lawar mentong. Nah. Yang lawarnya yang mana? Lawarnya mana? Ini. Wih, shred. Tuh. Ini tapi kalau yang Genyol pasangannya lawar. Kalau yang sam-sam pasangannya ini. Apa itu? Daun singkong. Ya. Oh iya, ya, packaging-nya mirip babi guling lah ya. Iya. Ini tes coba. Shred. Lawar, Genyol jadi satu. Wih. Oh, iya, tuh. Ya apa, Guys? Ya, benar bapak itu tadi sampai nambah dua kali ya, yang katanya pembeli pertama gitu ya, pelanggan pertama. Oh iya, tidak cobain sambel ya, lagi lawar. Wah, shred. Gus, gus shred. Wih, wis ta, wis ini walaupun apa ya, campur sama suasana keramaian di pinggir jalan, Gus. Iya, di tengah kota soalnya. Tengah kota ya. Suara penyeberangan masuk, suara knalpot masuk. Suara telolet. Suara aduh. Ya. Tapi kalau ngelihat yang kulineran yang kayak gini, Gus, waduh. Susah wis. Susah ya. Sret, ya, Pak. Wih, walaupun kecil imut tapi kayaknya rasanya nendang ya. Kayaknya ini urutan asap. Wis, pokoknya enggak ada yang gagal ya rasanya ya. Tuh. Ini baru pekenyolnya loh, Gus, Bagus. Ya, ini sam-samnya belum mau cobain, Gus. Ya, apa? Sam-samnya aja belum. Oh iya, satu persatu biar panjang ya. Iya. Ini biar, kita habisin semua dah. Nah, biar enggak rugi ya kita anu ya. Iya. Habisin semua. Ngemper-ngemper ke tengah kota ini biar enggak rugi ya. Sama nyiksa tadi kan dia. Saya. Ini benar. Di
bikin tuh yang juara genyol, lawar sama sambalnya. Nah, aku tapi dari tadi gagal fokus sama ini, Gus. Balung-balungannya ini, Gus. Oh iya, lagi sekali, lagi sekali. Iya. Tapi wis percaya wis. Walaupun cuma dilihat dari diinspeksi dari warnanya aja ya, dari warna nasinya yang menguning ini ya. Wis jelas tekstur bumbu tajamnya itu nampol banget Mas Gus ya. Oke, iki sebelum habis langsung rating dulu genyolnya. Nah. Ini 18. Genyolnya kok baru 18 ya? Pokoknya komplit. Pokoknya yang 10 ribuan tadi 18. Wow, 18 itu tinggi loh. Ya. Yo, minum sih. Ya. Netralin dulu. Netralin. Terus lagi apa, Gus? Apa itu? Bakso, balung, soto. Oh iya. Soto, bakso, balung. Ini manis pokoknya ya. Mana tahu berapa. Iya. Coba kuahnya dulu kan. Shreyer. Bentar. Shreyer. Kaldunya asli. Kaldunya ya. Ini kayaknya nih paling dikit pakai MSG. Berarti memang enggak terlalu tajam. Tapi dapat dari gimana rasanya kelentang. Nah, berarti dapat dari apa ya? Kaldu-kaldu resapan dari tulang, daging, lemak-lemak. BTW ini babi apa sapi, Gus? Ini babi. Babi kayaknya ya. Oh, ya benar. Kalau babi dia dari kuahnya itu dia enggak anu. Apa namanya itu? Enggak tahu. Enggak itu loh, walaupun didiemin lama dia enggak kayak bentuk pulau-pulau kayak enggak berlemak. Bule gitu loh. Enggak berlemak, enggak budak. Ya, enggak kayak sapi ya. Iya, kalau sapi cepat budak, cepat berlemak. Heeh. Oh iya. Yo, wes enggak apa-apa, wes. Kapan dipakai TikTok lali? Ada lagi. Apa ya? Soto udah ya, soto ya. Balung udah ya. Ini udah tahu ya rasanya ya, soto balungnya, baksonya. Banget ini. Loh. Ini dan pertama bakso itu daging ya. Daging tua ya. Terus. Kuat, yakin. Oh iya ya. Terus, Gus. Oh, yang ditunggu-tunggu ini kan ya salah satunya Samsamnya iki. Ya. Si absen dulu absen. Kulit hancur kena TikTok. Ya, kulit ya, terus. Genyol. Ini kok genyol ya? Ini Samsamnya, Rek. Enggak, ini genyolnya ini genyol. Masa genyol? Oh iya, tak kira. Tak kira warnanya coklat. Ternyata ini genyol. Iya, ini genyol. Karena empuk ya. Terus oh tadi katanya genyolnya ada dua macam tadi, Gus. Iya. Genyol ini kayak genyol asap kayak ini, Gus. Bukan. Ini dia genyol lemak. Ini genyol lemak, ini genyol kulit. Iya. Iya. Ini abon. Kerupuk. Oh. Sayur. Urutan. Oh, semuanya. Ya kalau 20 ribu ya worth it lah, Gus. Cobain suapan pertama. Nah. Ini yang Samsam. Sop. Campur kulit. Seriet. Apa ya, Gus? Apa ya? Jatuh dari langit. Kaget tau, kaget. Nah. Iya, Gus? Iya. Coba. Sekali. Seriet. Iya, Pak. Rasanya tuh Tak gagal ya? Gak gagal. Dia soft tapi nyetir. Coba bedain mana yang rasanya genyol yang empuk iya. Tadi sama yang kulit. Nah, yang tadi kan udah. Ini sekarang yang empuk. Oh, yang empuk sekarang. Ya. Keren. Kan? Beda. Beda ya. Ini kalau juicinya keterlaluan. Oh, berarti gurihnya ya. Juicinya itu dapat banget ya. Iya. Jusinya keterlaluan dan yang kedua gimana ya bumbunya tuh ngeresep. Nah, wes inilah kesimpulannya enakan mana yang ini sama yang ini. Nah, aku ya bayar dan oh ya pencinta bekenjol berarti ya wajibnya nyobain yang ini ya. Wajib. Nih, terus ini kok abon. Abon. Wah, abon Gus. Iya deh. Wah, lu. Istimewa ya. Abis. Susah. Gak rugi. Susah dijelasin dengan kata-kata wis pokoknya ya. Tapi di mana lagi mau nyari yang kayak gini? Wih, wis pokoknya asli wis juara nomor uno pokoknya ya. Murahnya dapat, suasananya agak dapat, nyarinya gampang, parkir mekacaan. Wih, wis
pokoknya nyeles totalitas tanpa batas ya. Kan? Urutan gue. Kalau yang ini dia jusinya ketemu sama bumbunya tuh ketemu. Nah. Terus kalau disuruh milih enakan mana? Yang 10.000 tadi sama yang ini. Nah. Kalau aku mesti sam-samnya. Oh, sam-sam. Walaupun 20.000 ya, worth it ya sekalian ya. Iya, sekalian kan ada dua macam. Penyol itu ya. Kalau kamu mendang-mending enggak ngerti. Oh iya. Kalau mendang-mendingan yang penting udah disediain yang 10.000-an ya. Nih, bus. Kalau kamu 10.000 beli nasi jinggo udah. Wih. Kalau 10.000 di tengah kota masih minta lebih murah ya. Ya bisa, Gus. Di jalan apa, Gus? Yang banyak nasi jinggonya itu, Gus. Ih. Tadi karena siraman kuah. Iya. Pokoknya wajib cobain ya. Nih, setelah kepanjangan ini, setelah entek kuotanya orang-orang ini nanti. Tuh. Nah, kalau Ramayana-nya tutup ini tambah rame soalnya. Pegawai-pegawainya pada keluar ya. Bisa. Ya. Thank you for watching ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe terus kuliner. Betul.